Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel aku, guys, Juni Babu Taiwan. Dan ada akongku. Akunya lagi tidur, guys. Gak mau ditidurin di sofa, maunya duduk. Mana pakai topi dua itu, guys. Lagi ngambek, semalam itu gak tidur. Jadi sekarang dia tidur, rewel, manggil-manggil aja dari tadi. Aku bikin video, gagal, bikin video, gagal. Jadi kali ini baru aku sempet bikin video sambil nunggu dia di sini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya, guys. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Oke, guys, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang masalah agency. Nah, buat teman-teman pasti punya dong agency, ya punya ya guys, ya masa enggak duwe. Nah, aku di sini mau cerita alasan aku kenapa aku ganti agency, terus alasannya kenapa pindah agency, bayar apa enggak. Nah, kali ini aku mau cerita lebih jelasnya, lebih tuntasnya kenapa aku ganti agency. Sebelumnya aku mau cerita, di agensi lama bulan 10 itu kan aku udah diurus perpanjang kontrak, sedangkan kontrak aku habis kan bulan 2. Ya nggak apa-apa menurut aku ya, diurus biar cepat selesai gitu ya, guys ya. Nah, agen lama itu apa meminta uang untuk perpanjang kontrak itu senilai 10.000 NT Taiwan ya, guys ya. Buat yang di Taiwan pasti udah tahu NT ya. Terus majikan juga diminta 10.000 NT juga, jadi perpanjang kontrak itu 20.000 NT. Masya Allah, bener-bener apa kaget kan aku, bener kaget kok banyak amat gitu ya. Sedangkan setahu aku itu perpanjang kontrak cuman kita sebagai TKW itu cuman untuk bayar sekitar 3.000 untuk ARC doang ya, guys ya. Sedangkan kalau perpanjang kontrak tuh bener-bener nggak bayar. Kenapa aku bilang gak bayar? Karena aku apa namanya udah mengalaminya sendiri ya, guys ya. Udah ganti agent gitu ya. Karena bener-bener menurut aku bener-bener keterlaluan meminta uang sampai 20.000 NT. Sedangkan setahu aku itu perpanjang kontrak itu gak bayar dan cuman untuk mengurus ARC saja ya, guys ya. Jadi buat teman-teman yang kalau agensi nakal itu benar-benar kita harus berani ya, guys ya. Jadi harus apa ya, kayak dilawan gitu. Seenaknya dia minta uang segitu banyaknya, sedangkan peraturannya setahu kita atau setahu teman-teman atau setahu sekaliannya nggak bayar, cuman ARC aja ya, guys ya. Menurut aku itu benar-benar keterlaluan untuk agensi yang nakal seperti itu. Dan di bulan 2 kemarin data-data aku di agensi yang lama itu sama majikanku diambil ahli. Pokoknya aku udah nggak pakai agensi, udah nggak pakai agensi lama yang benar-benar menyakil. Istilahnya menyakil ya, guys ya. Nyakil sak mono okae 20.000 NT lah, di rupiah itu bisa mencapai 9 jutaan ya, guys ya. Hampir 10 lah. Benar-benar keterlaluan banget. Terus alhamdulillahnya majikanku itu apa ya, respect banget gitu ya, guys ya. Cepet banget ini mengurusnya. Jadi majikanku itu setelah data-data ini diambil langsung dikasih ke temennya. Kalau nggak salah temennya juga tuh ada agensi, jadi ngenalin kepada agensi. Dan alhamdulillah agensi itu bener-bener baik banget, ngurusnya juga apa ya, cepet juga. Dan di agensi yang baru ini aku nggak bayar sama sekali, guys. Nggak bayar sama sekali dan cuman bayar 3.000 untuk perpanjang ARC atau perpanjang KTP. Jadi buat temen-temen mungkin yang udah bertahun-tahun udah tahu ya, guys ya. Mungkin kalau yang baru mau finish kontrak 3 tahun mau nambah kontrak lagi perlu hati-hati ya, guys ya. Kalau semuanya seumpamanya dimintain uang lebih dari 3.000 atau misalnya 5.000 lah standarnya gitu ya, guys ya. Lebih dari itu jangan mau, guys. Kalian harus tanya ke 1955, guys. Karena apa? Temanku itu setelah aku udah mengurus ke agensi yang baru, aku langsung menginformasikan kepada teman satu agenku yang itu, yang agen lama. Aku bilang kalau agensi yang lama itu minta apa namanya, minta uang
minta uang buat perpanjang kontrak sebanyak 20 ribu NT, jangan mau. Nah, itu karena dianya aja yang mengambil untungnya banyak banget ya guys ya. Kalau agennya nakal kayak gitu benar-benar harus ditindak lanjuti. Jangan, kita jangan mau dibodohin lah guys ya. Karena kerja di sini capek, gajinya juga dibagi-bagi, mana diminta agen 10 ribu sendiri kan, mana rugi kan ya guys ya. Majikanku juga bilang gini, agensi yang lama itu benar-benar keterlaluan, minta kok nyampe 20 ribu NT. Sedangkan di agensi yang baru ini majikanku cuma bayar 8 ribu NT guys. Jadi majikanku cuma bayar 8 ribu NT, aku cuma dipotong pada bulan-bulan 3 kemarin itu cuma buat bayar ARC doang. Nah, majikanku marah-marah sampean bilang, jangan mau kalau dia itu teman-teman kamu kalau mau perpanjang kontrak bilangin jangan mau, itu nggak bayar ya, itu ngambil untung banyak, bilangin sana sama teman-temanmu. Majikanku sampai apa suruh nyuruh aku bilang ke teman-teman, kasihan kalau apa namanya yang bayar segitu banyaknya ya, uang 10.000 lumayan kan buat dikirim di rumah, ditabung juga bisa kan ya. Bener-bener kalau agensi itu kadang sangat-sangat keterlaluan. Kalau ya nggak semua agensi lah mungkin ya, tapi kebanyakan mungkin yang seperti itu ya. Setahu aku sih banyak yang dimintain lebih dari itu, kadang 7.000 ya, ada yang lebih. Maka mungkin kalian bisa komen guys ya, siapa yang perpanjang kontrak bayar atau enggak gitu ya guys ya. Lah kali ini agennya benar-benar baik banget, pengertian banget, ngurus banget pokoknya. Dan nggak baik senengnya itu nggak bayar, alhamdulillah nggak bayar guys yo, cuman bayar air situ aja. Jadi untung alhamdulillah. Ada sih teman aku di nggak jauh dari aku yang aku datengin waktu ketemu itu, waktu ada video aku ketemu teman aku itu, dia itu bayar 20 ribu tadi, majikan separuh-separuh sama majikan. Dan terus aku menginformasikan, kamu kok mau bayar loh, aku bilang gitu, jangan mau, kamu dibohongin itu, kamu tuh cuman bayar ARC. Terus dia bilang, aduh mbak, aku udah terlanjur bayar, gimana nih mbak, aduh aku gak bisa ngomong lagi kalau udah terlanjur bayar. Kita suruh telepon 1955, dia malah mau disidang sama agensi yang lama aku itu dulu, karena kita kan satu agensi gitu ya guys ya. Terus apa, ada teman satu lagi, dia disuruh, tak suruh telepon 1955, itu alhamdulillah berhasil, dia nggak bayar juga, cuman bayar ARC tok. Terus ada lagi yang sebelah sana satu agensi, tak bilangin juga alhamdulillah sebelum terlanjur, dia juga nggak bayar, cuman bayar ARC tok. Cuman temanku yang sebelah sana itu dia bayar 20.000 NT, benar-benar ketipu dianya. Makanya dia, oh mbak banyak banget ya mbak, makanya jangan buru-buru, kamu tanya-tanya dulu, jangan keburu apa namanya nih, suruh bayar 20.000 NT mau, suruh ini mau, nanti dimintain ini mau. Agensi itu benar-benar kayak agensi yang ini yang lama ini benar-benar licik banget, dan benar-benar apa ya, bikin greget banget minta uang segitu banyaknya. Ya mudah-mudahan berkah lah buat mereka. Oke guys, buat teman-teman yang baru mau finish atau nambah kontrak atau mau ganti agensi, kalian kalau suruh bayar lebih dari untuk bayar ARC, jangan mau ya guys ya. Telepon 1955, tanya bayar apa enggak, pasti enggak bayar guys, cuman bayar ARC. Jadi kita harus stop agensi nakal ya guys ya. Jangan mau kita dibodohin, jangan mau kita dibohongin, kita kerja di sini tuh capek, tenaga kita dikeluar, jangan mau untuk bayar bayar segitu banyaknya, karena peraturannya nggak bayar guys ya. Kalian bisa tanya-tanya di FB-nya Kak Agung itu ya guys ya, aku sering juga sering lihat itu nggak bayar, dia pernah juga aku pernah lihat live-nya juga itu dia nggak bayar, nyuruh nggak bayar kan ya. Jadi buat teman-teman harus hati-hati, harus teliti, harus berani. Kalau semuanya bayar segitu banyak, jangan mau, no no no. Oke guys, gitu aja informasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke channel aku ya guys. Buat teman-teman yang di Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan diberi kesehatan, rezeki, pokoknya lancar semuanya ya.
Jangan lupa tonton video aku terus ya guys. Jangan bos-bosnya buat nonton video aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.